Halo guys, jumpa lagi di channel Keluarga di Desa. Kali ini saya akan memetik daun singkong, cabai, dan juga daun kemangi. Dan kali ini spesial ya, karena saya akan memasak opor ayam untuk sahur nanti. Nah, ini dia cabenya seger-seger ya, guys. Nah, kemudian ini ada kemangi. Buat lalapan ya, guys. Nah, ini dia. Ayamnya sudah disembelih dan ini sedang dibersihin bulu ayamnya seperti ini. Kemudian ayamnya dipotong-potong seperti ini. Kemudian ususnya dicuci sampai bersih banget ya guys. Dan ini dia jeroannya, saya pisah dengan dagingnya. Untuk dagingnya dicuci kembali ya seperti ini. Dan ini dia ayamnya sudah bersih. Dan kemudian ini suami saya mengupas kelapanya seperti ini. Dan saya membuat bumbunya ya. Untuk bawang merahnya saya goreng ya. Dan saya sudah ada bawang merah goreng. Jadi tidak ada di sini ya. Nanti akan saya taburkan saat sudah matang. Kemudian saya beri sedikit air seperti ini.
hanya untuk mematangkan ayamnya. Setelah itu saya masukkan ayamnya seperti ini ya. Kemudian saya tutup, lalu sambil menunggu matang saya memarut kelapa. Kemudian ini saya peras seperti ini. Dan ini saya ambil santannya 2 kali pemerasan ya. Lalu kemudian saya masukkan seperti ini. Nah, ini dia penampakannya seperti ini ya guys. Setelah matang baru saya kasih bawang gorengnya ya guys. Setelah itu saya tinggal dulu, saya mau tidur. Pas sahur nanti akan saya hangatin lagi. Ini sudah saya hangatin lagi ya guys. Kemudian saya merebus daun-daunan yang tadi. Nah, ini dia sudah jadi makanannya. Sahur pun terasa nikmat ya guys. Yuk mari makan guys. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Ojo lali lo guys. Subscribe kui gratis guys. Ojo pelit-pelit yo. Hehehehe, ojo lali silaturahmi guys. Komentar di bawah ya. Dan buat kalian semua, terima kasih ya sudah menonton, dan tunggu video-video saya selanjutnya ya. Bye bye.